Yo, what's up guys? Kembali lagi dengan gua Ridwan Official. Kali ini gua akan ngasih tahu tutorial cara membuat grafik GTH menjadi HD, full max, pokoknya lah, segala macam. No lag guys di Xiaomi Redmi 5A. Oke guys, kali ini gua akan nunjukin kalau gua menggunakan Xiaomi Redmi 5A. Kalian bisa lihat gua menggunakan Adreno TM308. Dan ini gua menggunakan Xiaomi Redmi 5 Arifa. Oke guys, tanpa lama-lama kita langsung cek lagi ke pengaturan guys. Dan di sini gua menggunakan versi Android Nougat. Dan RAM 2 GB, CPU quad core. Ya, masih MIUI 10 guys. Oke guys, kita lanjut ke tutorialnya. Oke guys, pertama-tama gua akan mencoba GTA sebelum disetting sama GL Tool ya guys. Let's go. Oke guys, di sini masih aman-aman aja guys karena saya setting graphic low guys. Oke, saya akan cek speed dulu sebenarnya. Dan saya akan setting graphic full max guys. Apa yang terjadi guys? Oke, kalian bisa lihat sendiri Xiaomi 5A kalau grafiknya high akan patah-patah seperti ini guys. Dan saya akan coba tambahkan Suntex guys. Apakah lebih parah? Kalian lihat sendiri guys. Waduh. Tapi tenang aja guys, ada solusinya. Nanti saya akan kasih tahu guys. Let's go. Oke, pertama-tama kalian harus install GL Tool dulu. Untuk cara installnya kalian lewat root atau twrp guys. Untuk cara installnya sendiri kalian cek YouTube saja guys, karena situ sudah banyak yang tutorial cara menginstal GL Tool guys. Oke guys, jika sudah masuk ke GL Tool kalian tinggal cari aja GTA SA kalian. Dan di sini GTA gue edit. Nah, kalian tinggal centang saja, pilih default dan 0,5. Dan di sini default juga kalian centang dua-duanya, pilih yang tengah, itu juga sama yang tengah 0,5. Kalian on screen. Oke, untuk user fak GPU info jangan dicentang, yang dicentang CPU sama RAM info. Untuk milihnya kalian pilih yang paling kecil, jangan yang paling besar, karena kalau yang paling besar akan reading lag atau FC. Kalian pilih yang paling kecil 320 misalnya. Kalian pilih CPU bebas, CPU 8 saja. Dan kalian pilih RAM yang 2 GB saja, jangan yang 8 GB, karena 8 GB bikin lag atau FC. Oke, jika sudah semua, kalian kembali, kalian masuk lagi GL Tool dan kalian keluarkan GL Toolnya dan kalian langsung main GTA nya.
Untuk tampilan awalnya seperti ini, kalau seperti ini tandanya Word jadi kecil. Nah, untuk tombolnya kalian seperti biasa offline di situ, kalian pencet aja. Oke, dan kalian lihat FPS-nya stabil banget, guys. Dan saya akan coba grafik full max, guys. Oh, sorry guys, ini copyright lagunya, nanti saya kecilin. Anjay. Dan lihat perbedaannya, guys. Kalian bisa lihat grafik max, full max lancar, guys. Namun saya record jadi kurang stabil. Kalau nggak direcord mah bisa 50-an stabil ya. Saya akan cheat sepi. Tulisan teks. Kalian bisa lihat. Aduh, FPS saya jadi turun gara-gara di record. Kalian bisa lihat, guys. Work, guys. Lancar banget setting maksimum, guys. Oke, namun saya nggak ini, saya akan kurangin saja menjadi biasa, classic, namun efeknya tetap max. Dan bisa lihat sendiri grafiknya. Aduh. Untuk mod-mod masih bisa, namun kalau kendaraan susah, guys, nge-lag, guys, pasti kalau di mod. Kalian bisa lihat grafiknya adil banget, guys. FPS-nya stuck di 50-an kalau tidak direcord, guys. Ini karena sembari direcord dan saya milih warna hitam biar makin HD. Oke, guys, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih yang telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Someone new, baby, but you know.